Iya. Nah, dagingnya. Ayo, Ferdian. Taruh nih, taruh pegang. Ya, aku udah megang ayam baru kasih ke Sebas. Nanti makan nanti. Gua udah makan duluan. Enak. Dulu dong. 1 2 3 gitu biar barengan. Ini channel macam apa ini? Makan udah enggak belum. Ini. Dulu makannya, telan dulu, ntar pura-pura ini dikat aja. Telan enggak lu? Kita bakal cobain ya, 1, 2, 3. Hai guys, welcome to my channel. Jadi, kita bakalan nge-review geprek bensu dan ayam bensu. Ayam geprek bensu. Ini ayam geprek bensu. Iya enggak sih? Iya, betul. Enggak ada. Iya. Ini geprek bensu. Ya, ayam geprek bensu enggak ada tulisannya. Mungkin kehabisan tempat. Nah, kita udah siapin. Ini ada ayam geprek bensu dan satu lagi i ayam geprek. Nah, ayam geprek ya tulisannya. Nah, jadi kita bakalan cari ya. Kita bakalan nge-review enakan mana nih kalau sesuai dengan packaging sih. Bagus ayam geprek bensu tadi nih ya. Kayak kok bensu cocok deh. Cocok deh. Ya, kalau dari ini kelihatan ini ya. Packaging-nya ini. Lebih kurang kayak ini bonafit. Kalau ini enggak boleh gitu lu. Siapa tahu ini yang lebih enak. Iya, ini kayak kue putu. Kayak enak sih kalau di sini. Kayak ini ya. Tapi gua kayaknya sempet cobain dua-duanya sih. Kapan? Udah lama, cuma gua baru tahu kalau ini tuh ternyata beda. Beda orang kirain sama ya? Kirain sama, karena bensu-bensunya. Nah, maka dari itu kita pengen nge-review nih. Nge-review ulang. Bukan ulang sih nge-review. Kalau kemarin kan makan biasa aja ya, udah lagi lapar, udah makan aja ya kan. Nah, sekarang kita udah beli dua ini. Kita bakal cobain. Ini kita yang bensu beli tiga. Tapi ya, tapi kenapa lu yang si ayam geprek ini punya satu? Ini diskon ya? Ini harganya berapa? Paket. Ini tadi 89.000 dapat 3 sama ongkos. Paket 50.000 dapat 3. Kalau yang geprek bensu sama ongkosnya kita belinya di gratis. Sama ongkir. 20.000-an. Enggak boleh. Ya udahlah ya. Ya, ini penampakannya. Ini kita cobain yang ini dulu nggak sih? Kenapa sih kalian ketawa tuh? Karena julid gitu ya. Jadi cobain ini ya. Oke, ini cobain. Geser dulu. Geser dulu. Ini tadi udah disitu. Udah. Ini pesen dada, dia tuh sambalnya di kayak ayam bawang, sambal bawang. Sambal bawang. Terus gue yang buka nih channel lu. Ini aku buka. Ini tuh sambalnya nih. Tapi kalau makan di sana ini tadi refill. Tapi kayaknya pedes banget. Ini ada level-levelnya nggak? Nggak ada, dia satu level. Yang ini juga nggak ada? Nggak ada. Nggak tulis lu? Nggak. Emang ada nggak ada tulisan? Dia nggak sih tahu ada level. Oh, jadi ini kita pakai beli yang paket 50.000 dapat 3. Di GrabFood. Sama kalau si ayam geprek ini GoFood ya? Iya. Tadi kita sempat cari di GrabFood si ini nggak ada. Ini sama ongkos kirim 19.000. Ini cideng. Ini channel macam apa ini? Makan udah enggak belum. Ini. Dulu makannya, telan dulu ntar pura-pura ini dikat aja. Telan enggak lu? Kita bakal cobain ya 1 2 3. Kenapa? Mau enggak? Asin ya? Enak, enak sih. Lihat kulitnya. Lihat, coba kulitnya. Sama sambal ya. Anjir sambalnya. Pedes banget ya. Ah, kalau gitu aku sampai hidung. Mantap sih sambalnya. Lupa rasanya. Ini kita masih banyak loh kulitnya. Tapi tadi gue yang bilang gue kenyang ya. Sambalnya kayak Pak Gembus kan? Iya sih, sambalnya kayak Pak Gembus. Enggak dong, kalau Pak Gembus kan dia pakai kacang. Oh iya kacang. Enak sih,
sambal bawangnya. Terus padahal enggak level-levelan ya. Terus ini pesennya beda-beda loh kita. Yang ayam geprek bensu. Iya. Aku nasi jeruk. Ini ada sambal matah sama sambal cobra. Harusnya. Ya udah, kita cobain ayamnya ya. Kita jangan. Kita tempat satu. Ini tadi udah dicatatkan belum sih? Udah, coba nih. Tapi kalau emang packagingnya sih emang si juara sih si bensu ini. Ini nasi jeruknya enak banget. Tapi emang yang ayam bensu emang begini. I ayam I am bensu iya. Emang begini. Iya iya, gua sempat lihat review di YouTube kayak gitu. Iya. Cuma stereo. Tuh, nasi jeruknya enggak tahu sih rasanya gimana. Coba ini dulu review ayam. Gua enggak mungkin kita makan. Ini enggak tahu sambalnya sambal apa. Ini ada tulisannya Bu. Tadi nggak pakai sambal apa nasi bensu kok? Oh, tapi lu itu ayamnya kering hitam banget ya? Tapi iya kalau lihat dari penampakan ini, kalau si ini tuh dia golden gitu ayamnya, tapi kalau si ini agak-agak herder gelap herder. Tuh ini kering hitam ya? Kosong itu. Harus ke tekniknya. Oh, cobain yuk, kita cobain. Jangan pakai sambal dulu, terus cobain makanan. Udah nyampur. Iya udah. Bukan ini. Ya, ini empuk ayam bensu. Ayam bensunya lebih keras. Oh, ini dada ya? Enak kan? Ini sama ini juga dada cuman bukan ini. Iya, itu empuk. Dia bumbunya ngeresep ya si ayam. Coba ini kering. Kering banget. Lama dijemur. Coba. Sama tuh. Dada kan? Iya. Kamu lihat. Jadi kan serat. Kayak sambal. Ini enggak tahu sih sambalnya sambal apa. Sambal ini, bawang juga deh. Iya, sambal bawang doang, biasa. Dia lebih ke nasinya kan. Bawang. Oh, ini bisa sambal bisa sambal makan. Ini kecombrang. Eh, ayam. Keras. Ayamnya keras. Kering kan? Iya tuh kelihatan banget kering. Itu pedas banget. Kenapa itu, Ah? Sambalnya. Ayamnya. Ini salah deh. Ya. Ayamnya nyapin gitu, cuma apa kali ya? Apa yang mungkin apa tapi kayak satu itu enggak sih dia makan fullnya nakan bensu iya ini sambal matanya sambal matanya ayam oh ini cobran kok sambal cobran sama masak kayak mirip oh iya nggak tahu tuh iya kayak mirip tapi ini lebih gelap. Iya. Kayak jontek anjir. Jeruk banget. Ini coba nasinya. Sudah kayak cukup nasinya. Ini kurang rasa. Cuma daun jeruk doang. Enggak, nasi daun jeruk itu biasa tuh ada rasanya. Oh, wangi? Enggak, wangi sama rasanya yang rempah-rempah itu. Oh, kayak ada bumbu lagi ya? Cuma ini pak bau jeruknya doang. Kalau diskon sih sama ya, tapi kalau di lapar kayaknya lapar, tapi enggak sih pokoknya tapi udah habis iya emang gue sempat beberapa kali makan ayam dan geprek bensu tuh emang dia kering banget dagingnya tapi ayam nanti enak ayam bensu itu iya. Ayam bensu geprek bensu ayam bensu, enggak ada gepreknya ayam geprek bensu udah berapa menit sih kita? Belum berapa? Udah dari mana? Ngobrol enak kita lapar dulu lah coba kan ini ya? Udah habis kalau sambalnya ada kalau gue bilang yang ini lebih juicy iya emang sih juara ya kan itu bener-bener juga kau makan ini ya benar ini kan sambal biasa ya sambal bawang kamu sambal bawang juga kan? Iya, sambal bawangnya beda, kamu cobain sambal bawangnya ya ini tapi boleh kamu sambal bawang
Iya. Biar sambelnya tuh habis diulek disiram minyak panas. Kalau ini enggak. Diulek doang, tapi minyak panas. Kurang panas. Aduh, ini. Panas. Coba dikatakan ini. Udah panas ya, kita pesan ya. Kamu kan mau apa? Tak lupa lu makan yang mana pedes? Cembrang. Itu kecembrang itu. Iya, cembrang. Bijinya banyak banget, bisa deh. Udah, kita gitu aja guys. Ini view-nya. Kalau kalian mau cobain, mandiri. Coba diri. Kayaknya ini lebih juara. Coba review apa aja? Jadi kita ayam geprek bentuk lebih juara karena ayamnya lebih baik. Jadi terus lebih merata bumbunya, sambalnya pedes, kulitnya lebih enak. Tapi kalau pakai gini dia biasa aja sih. Tapi sih yang lihat dari kayak gini. Don't judge book by. Wow, lu jangan tawa tawain tuh. Tapi om. Tapi enak om. Gak ada yang makan buat ini. Boleh om kirim kirim. Nggak siapa lu. Nah udah closing nggak. Nah jadi lu pilih ayam. Ayam geprek. Ayam geprek bensu. Gue juga ayam. Ini. Terus itu aja review kita, nah, kita mau lanjut makan lagi. Mau lanjut makan lagi. Kalau kalian punya ide buat kita nge-review makanan apa, kolek bareng lagi. Kolek bareng lagi. Boleh di komen. Boleh komen. Boleh di follow Instagram gua, @mos. Subscribe juga. Subscribe juga. Bring back. Oke. Sekian. Sekian, see you guys. On my next video. Bye. Itu rumah kan, Alison.